Kemarin sore kemana lo? Apa urusan lo? Gue cuma pengen tahu doang lo pergi sama siapa. Bukan urusan lo. Jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa gue harus jawab pertanyaan lo? Emang lo siapa? Gue bukan siapa-siapa lo. Tapi lo udah masuk daerah kekuasaan gue. Jadi kalau gue tanya sama lo, lo wajib jawab dengan jujur. Emang lo polisi? Ntar gue kasih gue seenaknya. Minggir, gue mau lewat. Jawab dulu pertanyaan gue, ngerti gak? Enggak! Oh iya, ntar pulang sekolah kan kita diundang sama Trans TV. Biasa buat interview. Iya, gue udah tahu. Bosen dengernya. Si Dani kan udah bilang kemarin. Tas. Morgan mana? Tahu deh, nyerang lagi kali itu anak. Pacaran kayak dia mau bukunya. Lu pada ngerasa aneh gak sih belakang ini sama Morgan? Coba lu bayangin, tiap latihan gak pernah datang, diajak jalan juga gak bisa. Sebenarnya ada apa sih sama si Morgan? Ya, gua juga sedikit bingung sih. Gak, lu tau gak? Yang gue tahu sih dia lagi deket sama seseorang. Hah? Siapa? Gimana gue tahu? Bukan urusan gue juga. Gimana bukunya kan? Yaudah yuk. Mana sih? Udah diangkat-angkat lagi. Udah jam berapa nih? Sorry guys, good luck. Iya tadi ada macet sedikit. Akhirnya kalian datang juga. Ya udah, sekarang kita berangkat ke Trans yuk. Udah tungguin gak enak. Yuk. Morgan mana? Morgan tadi udah izin sama aku, katanya dia mau nganterin temennya ke toko buku. So, dia gak ikut. Terus lo biarin gitu aja? Lo manajer bukan sih? Kok biarin Morgan seenaknya sendiri? Tapi Raf, show must go on. Terus lu gak mikir? Morgan ke salah satu bagian dari kita. Pokoknya gue gak mau kalau sampai Morgan gak ikut. Raf, minta maaf ya. Sekarang kita berangkat aja ya. Kita ditungguin. Gue udah bilang, Morgan gak datang, gue